Ujek. Iya bang. Kau Subatangkara di Jakarta nih? Subatangkara bang. Keluarga nggak ada? Nggak ada bang. Cewek ada? Ada bang, tapi udah kuputusin. Kenapa kau putusin? Kuputusin lah bang, bentak-bentak terus dia bang. Oh bagus, keputusan kau udah bagus. Kita sebagai lelaki, ini Jarbi kau harus dengar juga. Kita sebagai lelaki itu harus berada di atas perempuan. Yang artinya, jangan pernah mau kita berada di bawah perempuan. Jangan mau diinjak-injak, itu harga diri. Pertahankan harga diri kita sebagai lelaki. Jangan pernah mau dibentak-bentak perempuan, ngerti? Mel! Pulang! Liuran aja kerja kau ya? Ya, ngerti ya? Yuk. Kerja-kerja kau ya? Meluk-meluk aja kerja kau terus ya? Asik ketawa tiwi aja kerja kau ya? Kau lipat dulu baju sana, berantakan itu. Oh mana? Gituin bang. Tugas perempuan itu bang. Tahu deh. Mana nyuruhnya gentak-gentak depan kita lagi. Kalau emang lu laki-laki, gentak balik deh. Berani nggak lu? Betul itu bang. Oke Rod. Le, lu kan preman terkuat di bumi, Le. Sama golok lu gak mempan, sama api lu gak mempan, sama omongan ustaz lu gak mempan. Masa kegiatan sehari-hari lu digentak-gentak istri? Betul tuh bang, abang katanya bukan kaleng-kaleng. Masa sama perempuan takut, mana harga diri abang, ya kan bang? Bang kita lagi cek ya. Oke lah, aku pun udah malu juga diginiin-giniin terus. Biar gue obrolin dulu sama dia ya. Turun kok, kau pun ada tempat duduk di pangku. Oh, memang masih kangen banget. Gak palau kan. Aku gak mau ya, kalau kau bentak-bentak aku, apalagi di depan kawan-kawan aku, ngerti? Kenal kan rupanya, gak suka? Suka. Nih, lu lihat nih, nikahannya Deddy Sumargo. Wuh, mewah. Gak kayak nikahan lu kemarin, sederhana. Lu dong nikah kayak gini. Ya nantilah, pas nikah sekali lagi.